Oke Sobat Sobat Shuriken, langsung saja kita klik apakah kita akan mendapatkan Starlight member secara gratis dan skin Starlight Barmo secara gratis. Kita lihat ya Sobat Sobat Shuriken, kita klik. Oke, oke Sobat Sobat Shuriken, kita mendapatkan Starlight member secara gratis dan skin Balmon Starlight secara gratis Sobat Sobat Shuriken dengan cara yang admin TT Gaming gunakan ya Sobat Sobat Shuriken. Mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa bosku. Gila sih dapat. Halo Sobat-sobat Shuriken, balik lagi nih bersama aku Ceng Ceng Gaming. Dan di dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas nih tentang pembuktian cara mendapatkan Starlight member Mobile Legends secara gratis. Apakah berhasil? Ya, sebelum kita masuk ke dalam inti videonya nih, alangkah baiknya Sobat-sobat Shuriken untuk like video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian semua nggak ketinggalan video gratisan atau cara gratisan di channel YouTube Ceng Ceng Gaming atau gameplay seputar Mobile Legends ya Sobat-sobat Shuriken. Iya. Oke, langsung saja kita lihat di bagian Starlight. Nah, di bagian Starlight ini Sobat-sobat Shuriken, kalian itu ada kedatangan yaitu skin baru, yaitu namanya skin dari si Balmon ya. Kita lihat coy, gila si Daboy ini seperti kayak skinnya Yuzhong ya, maksudnya dengan tema skinnya Yuzhong yang Starlight itu coy, yang kayak laborat itu ya, Balmon Bureauid ya, seperti laboratorium seperti itu ya coy. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan gratisan coy. Di sini kalian bisa memilih di event Starlight bulan April ini ya, yaitu ada Natalia, Esmeralda, Balmon, Kaja ataupun Leslie, bisa mengklaim secara gratis. Nah, kemudian cara yang gimana bang secara gratis, kita lihat coy. Nah, di sini admin Ceng Ceng Gaming mendapatkan 597 diamond itu secara gratis coy. Nah, cara yang gimana bang Sobat-sobat Shuriken, nanti kita akan memberikan link yang ada di bagian deskripsi, kemudian kalian klik linknya. Nah, kemudian ikuti cara yang selanjutnya, kemudian masukkan kode dari admin Ceng Ceng Gaming. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Kalian itu ke bagian Play Store ya. Di bagian Play Store kalian mengklik, nantinya dia akan ada yang namanya, tulis aja yang namanya Snack Video, kemudian kalian klik. Nah, di bagian undangan tadi silahkan udah admin Ceng Ceng Gaming berikan ya di bagian kolom deskripsi. Nah, di sini kita lihat ya di bagian duit nih coy, di bagian koin emas nih, kita lihat di bagian koin emas ini coy ya. Kita klik. Nah, di sini admin Ceng Ceng Gaming mendapatkan 341.966 rupiah coy dalam singkat ya coy. Nah, kalian bisa masukkan kode dari admin Ceng Ceng Gaming yaitu 778920957. Nah, terus caranya mendapatkan skin Starlight-nya gimana bang? Kita langsung aja seperti ini. Kita klik di bagian duit rupiah kas nih ya, kita klik. Kemudian Sobat-sobat Shuriken bisa klik bagian 50.000. Kemudian Sobat-sobat Shuriken tinggal tarik saldo. Nah, Sobat-sobat Shuriken bisa menggunakan ke bagian OVO, ShopeePay, GoPay atau Dana untuk akun Sobat-sobat Shuriken yang ingin ditransfer duit dari aplikasi ini ya coy. Kemudian Sobat-sobat Shuriken nanti tinggal kebeli di bagian koda shop. Tinggal koda shop, klik Mobile Legend, diamond. Kalian ingin mendapatkan berapa diamond, silakan di situ diambil coy. Di bagian aplikasi ini kalian bisa mendapatkan jutaan rupiah ya Sobat-sobat Shuriken, seperti itu. Nah, di sini admin Ceng Ceng Gaming sudah membeli dengan menggunakan yang namanya hasil dari diamond gratisan coy ya, yang kita dapatkan gratisan tanpa mengeluarkan duit sama sekali. Kita malah mendapatkan duit dan mendapatkan diamond. Sekali lagi linknya ada di kolom deskripsi, kemudian kodenya dari admin Ceng Ceng Gaming ada di kolom deskripsi dan nanti di bagian kolom komentar teratas. Oke, nah kita klik bagian Starlight. Nah, di bagian Starlight ini tuh kalian bisa ini ya, harganya mendapatkan diskon 20% coy. Aslinya 550 diamond jadi 440. Di sini admin Ceng Ceng Gaming memiliki sekitar 597 pas lah ya. Kita klik bagian ini. Nah, bang, ini perbedaannya apa sih bang, Starlight member dan Starlight member plus? Sekali lagi, perbedaannya itu sama aja coy. Yang membedakannya hanya
Starlight Member Plus itu, kalian itu langsung bisa mengklaim semua hadiahnya sampai level 29 ya coy, tanpa kalian harus menyelesaikan main, kemudian ranked atau apapun itu ya. Kalau kalian membeli yang nama Starlight Member biasa, kalian itu harus memainkan pertandingan untuk menaikkan levelnya agar levelnya tersebut bisa mengklaim hadiah-hadiah yang ada di Starlight Member. Nah, kita lihat di bagian ini levelnya admin Ceng Ceng Gaming itu ada selevel 1 ya coy. Untuk menaikkannya itu kalian harus memainkan pertandingannya untuk menaikkan level ini dan mengklaim-klaim sampai level berapa nih. Ya, di sini kita mengincar yang namanya ini coy, Starlight Member. Nah, di bagian ini admin Ceng Ceng Gaming sudah mendapatkan 9 ya, 9 Starlight Gem ya coy. Nah, di sini tinggal satu lagi kita bisa mendapatkan skin-skin ini coy, yang langka ini ya, skin kari langka, kemudian Hayabusa langka, Gord langka, dan masih banyak lagi skin-skin yang ada di sini ya coy. Oke, kita langsung aja beli coy dengan gratisan ya da boy. Oke da boy. Nah, kita klik ini. Sekali lagi admin Ceng Ceng Gaming ingatkan bagi sobat-sobat Shuriken yang ingin mendapatkan diamond gratis atau Starlight Member gratis, kita akan melakukan pembuktian apakah kalian mendapatkan secara gratis di event tersebut atau di bagian itu, karena event tersebut itu terbatas coy. Silahkan ya klik link yang ada di deskripsi admin Ceng Ceng Gaming dan ikuti cara-cara selanjutnya dan masukkan kode dari admin Ceng Ceng Gaming ya, sekali lagi di bagian deskripsi video ini dan di bagian kolom komentar teratas di video ini. Oke, kita langsung aja kita klik 440 diamond coy, kita Starlight Member biasa aja ya coy, karena kita sering main. Kita klik di bagian 440 diamond. Oke sobat-sobat Shuriken, kita klik gratisan. Apakah kita akan mendapatkan Starlight Member secara gratis? Kita lihat ya sobat-sobat Shuriken. Kita klik. Oke. Oke sobat-sobat Shuriken, kita mendapatkan Starlight Member secara gratis. Kita klik konfirmasi, kemudian kita klik bagian ini legendary. Oke, kita klik oke. Oke, kita klik bagian ini. Kita klik bagian claim. Kita klaim mengklaim si Balmon. Oke sobat-sobat Shuriken, langsung saja ya sobat-sobat Shuriken. Oke sobat-sobat Shuriken, kita claim skin Starlight secara gratis, Starlight Member secara gratis ya. Di sini kita menggunakan hanya diamond dan misi yang ada di bagian deskripsi admin Ceng Ceng Gaming coy ya. Kalian sekali lagi admin Ceng Ceng Gaming ingatkan ya, klik di bagian deskripsi atau kolom komentar teratas, linknya sudah ada di situ. Yang ingin mendapatkan diamond gratis atau Starlight Member secara gratis, kemudian ikuti cara-cara selanjutnya ya sobat-sobat Shuriken. Langsung saja kita claim ya. Di sini kita ada beberapa Starlight, kita claim di bagian Balmon ya, langsung saja. Oke sobat-sobat Shuriken, langsung saja kita klik apakah kita akan mendapatkan Starlight Member secara gratis dan skin Starlight Balmon secara gratis. Kita lihat ya sobat-sobat Shuriken, kita klik. Oke, oke sobat-sobat Shuriken, kita mendapatkan Starlight Member secara gratis dan skin Balmon Starlight secara gratis sobat-sobat Shuriken, dengan cara yang admin Ceng Ceng Gaming gunakan sobat-sobat Shuriken. Mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa bosku. Gila sih da boy, kita mendapatkan skin Starlight Balmon Starlight secara gratis coy. Gila da boy. Waduh. Oke. Di sini kita skin ke berapa nih coy? Kita lihat. Gila sih da boy, animasinya keren banget nih, seperti Yuzhong yang Starlight ya coy. Yuzhong Starlight-nya itu keren coy, sama-sama biologis ya, atau laboratorium gitu ya temanya ya coy. Oke, kita klik bagian ini. Di sini admin Ceng Ceng Gaming ke bagian ini mendapatkan skin ke berapa nih coy? Mendapatkan skin ke 216. Oke, kita balik lagi coy. Oke, kita balik. Nah, kita klaim semuanya hak istimewa, kita klaim. Kita klaim semuanya. Kemudian kita klaim. Oke, kita klaim semua. Oke sobat-sobat Shuriken ya, cukup sekian pembahasan video kali ini tentang pembuktian cara mendapatkan Starlight Member Mobile Legends secara gratis. Apakah berhasil? Silahkan sobat-sobat Shuriken like video kali ini, like video ini, dan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian video menarik gratisan di Mobile Legends. Oke sobat-sobat Shuriken, selamat mencoba dan selamat membuktikan sendiri. Untuk diamond gratisan ada di link deskripsi dan kolom komentar teratas ya sobat-sobat Shuriken. Oke, terima kasih yang telah menonton live stream, menonton video kali ini, dan saatnya kita bilang bye-bye.